Guys, ada yang pernah kepikiran nggak sih punya kendaraan yang bisa ditenteng atau dibawa kemana aja? Nah, ternyata beneran ada loh motor listrik Honda Moto Compacto yang hadir dengan desain yang unik. Sekilas sih desainnya tuh mirip seperti koper ya. Tapi kalian penasaran nggak sih sama wujudnya seperti apa dan juga spesifikasinya gimana? Simak yuk penjelasan selengkapnya yang berikut ini. Untuk diketahui, motor listrik ini merupakan penerus dari Honda Moto Compo yang hadir pada tahun 1980-an. Motor listrik ini didesain sangat ringkas dan bobotnya pun terbilang cukup ringan dengan bobot 18,7 kg. Sehingga kamu bisa tenteng atau bawa motor listrik ini kemana aja dengan mudah ya. Berdasarkan siaran resmi, Moto Compacto ini merupakan motor listrik yang bisa dijadikan transportasi first dan last mile. Sekali cas, motor listrik ini bisa menempuh jarak sekitar 19 km dan kecepatan puncak 24 kpj. Motor listrik ini diklaim cocok buat kalian yang tinggal di perkotaan nih, karena mobilitasnya jadi semakin mudah dan cepat tentunya. Baterainya sendiri berukuran 6,8 Ah, cukup dicas 3,5 jam dengan daya 110 volt. Adapun fitur lain yang mendukung yaitu adanya jok yang empuk, ada juga pijakan kaki, tempat penyimpanan lampu LED, dan masih banyak lagi. Selain itu juga bisa langsung terhubung dengan Bluetooth sehingga kamu bisa atur pencahayaan dan juga mode berkendara. Diketahui motor listrik ini dibanderol dengan harga 15,2 jutaan dan bisa kamu beli melalui laman motocompacto.honda.com ya. Nah, demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.